Ada seorang bernama Dawud At-Ta'i mendapatkan pertanyaan, apa pendapatmu tentang seorang yang menemui seorang penguasa, lantas menegurnya. Penguasa tersebut dianggap melakukan kejelekan, kemudian di begini, 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 begini. Kamu harus tinggalkan begini, begini. Temu menemui dan langsung bisa memberikan teguran semacam itu. Maka kata Dawud At-Ta'i, akhafu alaihi sawta. Kalau itu adalah penguasa, bukan penguasa yang soleh, saya takut dia dicambuk oleh penguasa. Kemudian disangka, dia kuat kok, sabar kok seandainya kena cambuk. Maka Dawud At-Ta'i mengatakan, akhafu alaihi sayfa. Aku khawatir dia mati karena penguasa tersebut marah, kemudian menghukumnya dan menebas lehernya. Kemudian disangka, ini orang ini kuat kok, sabar seandainya harus mati gara-gara menegur penguasa. Maka beliau katakan, akhafu alaihi ad-dafin al-ujba. Aku khawatir dia terkena penyakit tersembunyi, yaitu ujub dan bangga dengan amalnya. Masa ini loh, saya tidak bisa semua orang berani negur penguasa. Banyak orang itu keder sama penguasa. Kalau saya enggak, kalau saya no problem. Maka beliau khawatirkan ada penyakit tersembunyi pada orang semacam ini, yaitu ujub dan bangga dengan amalnya, karena merasa bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya orang.